saya Saleh. Saya dari UKM Organic Batik Buring yang ada di Kota Malang. Jadi batik organik ini adalah salah satu produk batik unggulan Jawa Timur, di mana proses pembuatannya pewarnaannya dari bahan alam. Batik ini yang di Malang ini mulai berdiri sejak 3 tahun yang lalu, itu sekitar tahun 2014, di mana kita memulainya dengan pembelajaran ibu-ibu yang ada di sekitar wilayah Kelurahan Buring Malang, untuk kita belajari bagaimana cara membuat, cara teknis membuat batik yang benar. Dari situlah mereka dapat menghasilkan karya seni batik seperti ini yang kita tampilkan dalam pameran fashion dan pelabuhan produk Jawa Timur yang diadakan di Grand City Malang. Ya, ini dari pohon atau dari kayu-kayuan yang tumbuh di sekitar kita, seperti dari kulit mahoni, kemudian ada kayu secang, ada kayu legeran, dan ada beberapa bahan yang untuk jamu, yaitu jelawe. Nah, ini beberapa jenis ini adalah yang menghasilkan beberapa warna yang akan muncul di batik. Jadi seperti warna jelawe ini akan memunculkan warna kuning. Seperti yang kita ada di batik ini, jadi warna kuning yang dihasilkan oleh warna kuning yang ada di batik ini adalah warna dari jelawe. Kemudian warna coklatnya adalah warna dari kulit kayu mahoni. Kelebihan daripada batik organik ini adalah batik yang ramah lingkungan, jadi tidak merusak ekosistem yang ada di sekitar kita. Tapi dengan warna organik ini, kita mencintai batik betul-betul bagaimana proses pembuatan zaman nenek moyang kita dahulu. Betapa rumitnya, betapa susahnya, dan betapa orang-orang dulu itu sangat telaten dalam membuat batik. Selama ini kita masih sifatnya belum secara online ya, jadi memang masih kita bekerjasama dengan beberapa pihak travel bisa mendatangkan turis ke sana, jadi mereka melihat langsung ke galeri di sana, kita ada galerinya juga, termasuk juga dengan media sosial Facebook juga ada, kemudian di apa internet juga. Jadi indonesiaproduct.com yang telah membantu memasarkan produk kami secara gratis.